Iya, keburu hujan, sahabat. Ya, nih, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Hah? Alhamdulillah sehat. Hatinya sehat nggak? Sehat hatinya, jana sahabat. Ya, nggak sakit, kamu semua. Aduh! Meledak, sahabat. Bisaan kitunya. Aduh, bisaan kitu. Aduh, iya. Coba sakit, dicapit. Ya, cepet nyeri, Kak. Perumbunda. Kecewit panto mah tuh sakit. Aduh. Awas, licin. Tuh, sahabat, bebeludugan. Basah. Iya, basah, Neng. Aduh, sahabat. Tungkan. Ikut Neneng mah kumaha cek abad. Aduh. Salam untuk diturute eueuh. Oh. Di bedug dong sih. Di bedug. Aduh. Bisa, bisa. Aduh, aduh. Bujur, sahabat. Aduh. Meronang, sahabat. Aduh. Kenapa? Takut. Berteduh dulu. Nggak takut. Kalau cewek anggun kan gini ada duduknya ya. Iya. Kalau itu duduknya gitu kejepit. Oh iya. Ya Allah. Gak sadar. Palingan agak ada iya. Yang ini gitu dan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat setianya Badru. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang barokah, sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan hari ini Badru sudah ada di pesawahan lagi, sahabat ya. Dan sekarang ini lagi turun hujan, sahabat. Oke sahabat, Badru ucapkan terima kasih banyak buat para donatur, buat para hamba-hamba Allah yang sudah baik hati, yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk orang-orang di desa. Mudah-mudahan kebaikan sahabat semuanya, kebaikan hamba Allah dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, Badru teh rencananya sekarang teh mau ketemu sama Teh Ani, sahabat ya, janda desa. Katanya lagi ngambil sayuran di sini bareng Neng Yuli, cenah sahabat. Tapi di sebelah mana ya sahabat ya? Aduh. Enggak ada sahabat. Di mana ya? Oh itu. Tuh sahabat. Neng, hujan atuh Neng. Tuh. Di sini di saung. Hujan sahabat. Aduh. Halo. Neng. Hujan. Aduh. Duduk ke sana aja tuh. Iya gelap sama kayak hati ya lagi gelap. Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Neng sehat. Aduh. Aduh, sahabat. Ini kenapa jadi asuk-asukan ke sini? Lagi nyari daun singkong. Nyari daun singkong. Lagi ngambil daun singkong. Kalakan. Udah dapat belum? Baru sedikit, ah. Baru sedikit. Iya, keburu hujan, sahabat. Ya, nih, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Nah. Hatinya sehat enggak? Sehat hatinya, jana sahabat. Ya enggak sakit, kamu semua. Aduh. Meledak sahabat. Bisaan kitunya. Aduh, bisaan kitu. Aduh. Berapa hari kita gak ketemu? Berapa hari? Ya, lama udah lama. Ada 1 bulan enggak? Lebih. Oh, lebih ya? Iya. 2 bulan ada? 2 bulan ada. Pantesan atuh rindu sama ate. Rindu. Hah? Rindu berat. Rindu berat sih, Nak. Rindu berat sih, sahabat. Aduh sahabat tuh lagi hujan di sini teh. Hujan deras. Ya Allah. Tuh.
Dani, kapan pulang ke sini? Malam, Pak. Oh, malam. Malam tadi. Oh, malam pulang ke sini. Kebanding kangen, Kak. Kebanding kangen dia sama A. Aduh, ulang. Aduh. Dani, ada yang cemburu. Namun Allah. Ini kebiasaan, Allah. Panas, panas, Allah, wakil panas, kipas. Ada yang cemburu, jalan sahabat. Ngomong hujannya, biasanya kan kalau hujan lo dingin ya? Dingin. Malah panas, Allah. Malah kobneng. Aduh, celacep, jalan sahabat. Sok bisa wae nyaneng yuli ngagimiknya tadi ya. Panas, mau kebiasaan kayak gitu, jangan kayak gitu, aduh. Tani udah berapa lama di sana kerja? 2 bulanan. Oh, 2 bulan. Bulan. Kerja di mana kemarin teh? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kenapa teh Ani berangkat kerja ke Jakarta tuh? Karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Iya. Karena untuk menafkahi anaknya Ani ya. Semakin gede juga kebutuhannya. Nanti mah jangan capek-capek kerjalah teh Ani. Buat apa? Sama Aa dinafkahin. Masa robot yang ngeliat. Iya, kira pasti gak jauh tuh, kan dari sini. Sahabat, tinggal lihat mukanya, muka yang cemburu. Iya, gimana Aawe? Aduh, sahabat. Ini, apa? Mau berangkat kerja enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Enggak bisa jauh-jauh dari Aa. Oh, gak bisa jauh-jauh cara sahabat. Ah, sok baper apa rumah ini teh sahabat. Iya, gak ketemu satu hari aja udah berasa satu tahun. Oh, ya. Madak. Aduh, Kang Tani gak ketemu sama Abadu terasa 2 tahun. Iya. Betul. Aduh, dari pun sahabat. Garila dong. So, coba Lela, so. Amok cina sahabat. Gitu ya. Aduh. Gitu ya cina sahabat. Nah, ini gadis versus janda sahabat. Dan nih, katanya kalau gadis itu menawan ya atau gimana? Ya, mendingan. Nah? Ya, boleh bisa dibilang. Kan katanya kalau gadis itu sama janda itu katanya kalau gadis apa lebih menawan ya, kalau janda lebih menggoda gitu ya. Alasannya gimana Neng? Eta Neng Neng Yuli tahu nggak? Mungkin kalau janda mau lebih berpengalaman. Oh, pengalaman dalam hal apa Neng? Pengalaman hal apa coba? So. Oh. Aa juga tahu. Enggak, mah enggak tahu. Enggak tahu deh. Masih polos. Aa juga enggak tahu. Fred. Sahabat. Aa. Terus menurut Aa gimana? Kan laki-laki yang menilai, mah bukan perempuan. Iya kan itu mah laki-laki yang ngomong, tapi menurut perempuan kayak gimana kalau ada apa statement seperti itu gak gitu kan. Enggak tahu sih. Hah? Enggak tahu. Enggak tahu. Gak tahu cina sahabat. Oh, inget. Inget. Apa? Kalau perawan mah gak pandai menjepit. Kalau janda mah pandai menjepit. Hah? Menjepit nah. Gitu ya? Bukan gitu. Enggak, inget. Ada yang kalau perawan mah sempit, tapi janda mah bisa menjepit. Gitu. Ya. Menjepit nah, menjepit rambut. Menjepit, ya, tak tiang. Ngejepit ya. Rambut kan amun tadi jepitan mah urai-uraian teh. Nah gitu. Suka ngegel cenah teh Ani. Ngegel. Pamun kecapit gitu. Nah gini teh. Teh. Urang misalkan kecapit naon geus sok nyeri. Nyeri. Kecapit. Iya. Suka sakit kecapit. Kecapit nyeri tara. Perang bunda. Kecepit panto mah tuh sakit. Bapaknya tadi sakit perempuan tak. Kecepit panto tuh emang enggak sakit. Atau beda, kalau kecepit panto mah kan meren nangis. Itu juga nangis. Kecepit pintu tuh nangis. Iya, kecepit pintu mah pasti nangis. Iya, terus? Yang perempuan tak mah bukan nangis. Apa? Melayang. Layang. Melayang-layang. Melayang gimana? Coba contoh. Tuh, tanyain sama Teh Ani yang sudah pengalaman. Coba gimana Teh? Teh Ani juga. Teh Ani kita tadi gak ngerti. Cina, ya ngerti. Teh Ani ajarin sok gadis dah, biar paham. Biar Neng aja nanti yang cari tahu. Cari tahu sendiri. Iya, biar nanti aja. Neng, harus juga dibimbing. Takutnya salah nanti Teh.
salah nafsirkan gerak, salah memahami. Tuh, sabar. Wah, Tani ini mah jangan diajarin udah apa? Suhunya. Oh, aduh. Udah suhunya, sahabat. Aduh. Neopan semenjak kenal AA, jadi serba. Emang AA teh kameramen apa gitu ngajarin kayak gitu. Kan cek AA ge. Neng kudu kieu neng gitu. Neng kudu kieu. Kudu kieu. Kudu kieu. Baru cenah hek. Neng nong neng. Neng cenah gitu. Neng nong neng lagi gitu ya. Cek AA. Aduh sahabat, sungkan. Ikut neneng aku mau ngajak abad. Aduh. Salam untuk diturut teh. Oh. Jumat dulu dong sih. Jumat dulu. Aduh. Ini teh mau ngambil daun singkong tapi gak jadi karena hujan ya. Keburu hujan itu sahabat. Terus nunggu hujan reda dulu. Iya. Aduh. Ah nggak takut ah? Gak takut apa? Hujan-hujan gelap di sini, cowoknya cuma ah doang, ah nggak takut. Emang kalian mau ngapain ah? Dirempuk ya? Ah nggak takut ah? Mau diam eh? Leweh gitu. Mau ah? Ngejerit marah tendangit cerah gitu. Pasrah. Buat apa menjerit? Aduh sahabat. Yakin. Neng, tuh saungnya ini sahabat tuh. Gak takut di sini? Gak ada Teh Ani. Kalau gak ada Teh Ani, mah iya yang harus takut. Justru apa yang harus takut? Di sini yang cowok itu cuma ada. Enggak, emang gak takut. Emang gak takut dirampung ke orang. Sok pasrah. Allah Akbar. Mau disunat lagi gak apa-apa. Aduh. Itu kan wah itu, bapak pisau. Ini kata Devira. Apa? Cowok itu harus disunat setiap bulan. Setiap bulan. Setiap minggu. Untung, Reneng. Aduh. Jadi kita terjebak di sini, sahabat. Ini gimana, Teh? Mau pulang apa gimana ini, Teh? Mau ngelanjutin ngunernya? Di sini aja. Sini aja dulu. Kenapa? Takut. Berteduh dulu. Nggak takut. Kalau cewek anggun kan gini ada duduknya ya. Iya. Kalau itu duduknya gitu kejepit nggak? Oh iya. Ya Allah. Nggak sadar. Palingan agak ada iya. Yang ini gitu. Dan... Aduh sahabat. Kecepet. Teh Ani dari tadi memperhatikan Abah duduk ini ya sahabat. Nah, Ani juga baru kali ini lihat duduk kayak gitu. Jadi biasanya nggak pernah kayak oh, gitu. Oh gini. Ah, iya jadi langsung. Aduh, sama. Emang gak kejepit, ah? Hah? Emang gak kejepit? Iya, kejepit. Iya. Pengen ada rasa seusul gimana gitu. Padahal ada yang kejepit, sahabat. Kalau cewek emang duduknya kan kayak gitu, gak ada yang kejepit, ya. Gak ada. Kalau kayak gini, Teh. Saya kejepit. Iya, gak ganjel. Ada yang ganjel gitu ya? Iya, ada yang ganjel, Neng. Ada batu, dua, ganjel. Batu naon? Hah? Batu naon? Iya, batu kerikil. Gitu. Aku mana nyenok batu kerikil? Nyenok atau kan suka ini, suka pingin ini, biabe. Biji salak. Biji salak. Sepi terangkan, Teh Ani, Mas Abad. Biji salak. Segede biji salak. Kan, eh, batu kerikil pun ada lagi. Tuh, udah ini, udah reda hujannya, tapi masih ada gerimis-gerimis gitu ya. Gerimis-gerimis. Aduh. Yuli, kenapa menghulang? Kenapa menghulang? Pikiran seseorang. Enggak, kadang kamu. Yang udah lama ini, enggak kunjung datang. Enggak sih. Enggak sih. Ah, mama. Apa? Ada gugur, sahabat. Ya, peluk aja kan, enggak apa-apa. Jangan ke depan meluknya. Jadi geli sama cewekmu. Ah, geli. Geli. Oh, geli sama cewek. Oh, enggak. Geli, ayo peluk. Kuma, peluk sama ya geli. Peluknya ya. Jangan pakai nafsu tuh, Neng. Iya, maksudnya gini aja. Iya, gitu. Peluk lagi tuh. Oh, beda tuh, Neng. Aduh. Neng Yuli kayaknya belum makan ini tuh ya.
Enggak sih. Hah? Belum di ini aja semangat. Jadi terang semangat. Belum di apa? Belum dikembalin. Oh, kirain belum di kiss. Ya, kan bubuk dagang. Kiss, kiss, kiss. Gini aneh. Enggak. Enggak bubuk dagang. Pokoknya teteh ini mewakili perasaan aja gitu murni. Apa bubuk? Bubuk dagang, lulusan petir. Aduh, sahabat. Bubuk dugan. Bubuk dugan, bubuk dagang. Teh ini meren dari kota mau udah ini, udah punya gombalan buat Teh Ate. Coba gombalin apa tuh? Bingung sahabat. Belum ada jenis sahabat. Suka ini ya, kalau misalkan mau gombal tuh ngalir sendiri. Ngalir sendiri kayak air gitu. Kayak air. Gak bisa direncanain gitu ya. Bisa direncanain. Biasanya kalau mau gombal kayak gitu teh, itu real dari hati yang paling dalam. Iya gitu bener. Kayak tadi. Gak real dari hati. Kayak tadi ya, udah apa? Lama. Gak ini, jadi rindu sama A aja. Siapa? Siapa yang ngomong? Itu tadi. Harusnya A dulu, nanti baru. Kalau udah ada yang mancing, baru kita ngomong gitu. A dulu yang ininya, gombalnya. Nyata sekarang A udah taubat. Gak suka ngegombal. Bohong. Tapi digombalin mau. Enggak mau digombalin. Enggak mau. Pengennya diseriusin. Tentang gitu lah, ngeganyel. Neng, pohon deh, gara sahabat. Diprotes, heh. Atau udah enaknya gini, Neng, nyaman tuh. Gak cuma tuh gitu, bukannya ngelipet. Oh gini, oh iya. Jangan ngelipet gini, nanti ngeganyel. Gini aja. Lupa sahabat. Iya, ngapun lah. Ngapun, mau bisa napa sih. Apa lah semua sahabat. Ya Allah. Dani, udah berapa tahun ya, Nih? 3 lebih. Ya Allah. Ternyata 3 tahun lebih, Neng. Udah kayak ini lagi kayaknya. Gadis ya. Kayak gadis lagi, sahabat. Kebayang. Iya, takut salah. Takut salah memilih. Jangan susah-susah cari calon atuh. Kan ada AA Cinta. Udah aneh, ada kamera minta aneh. Aduh, sahabat. Makanya jauh-jauh dari kota pulang ke sini, pulang malam, paginya ngonten. Kan mau ketemu A, kangen. Aduh, kangen. Belum pun uktinya, aduh. Gak beri gedik. Aduh. Ripu sahabat, digombalin sama dua wanita. Tuh, benar-benar. Mau ke sana? Enggak. Mau jadi gak ngambilin singkongnya? Hujan. Si hujan. Nanti kalau kita sakit siapa yang jagain AA? Aduh. Siapa yang jagain AA? Iya. Sahabat. Siapa yang merhatiin AA? Kret. Iya. Enggak ada yang merhatiin. Enggak ada yang ingetin AA teh. Jangan lupa modal. Jangan lupa makan, ya, jangan lupa modal, sahabat. Jangan lupa kan nanti perut aku kembung. Aduh. Enggak ada. Terus gimana tuh? Mau pulang aja ini teh. Pulang aja, paling bentar lagi ya, masih gerimis. Masih gerimis ya? Karena sakit lagi. Ya Allah. Kalau sakit gak ada yang jagain kita juga nanti ya. Aduh sahabat. Kalau sakit masih ada Neng kan yang jagain. Kalau Neng sakit gimana? Gak ada yang jagain. Iya, gak ada yang jagain. Ayah sini imunaroh lah nunggu jagain. Apa sih usu gitu? Usu. Cuk lele su. Lele su. Amu cuy. Lele su. Nih gula. Lele su. Aduh. Mila mencuri. Nih ngacai ucu. Apun ucu. Kenapa ngacai nih? Apun si busuk. Apa yang ngacai? Enggak. Itu iler. Oh ilernya. Ngiler. Lihat gitar Spanyolnya teh Ani. Gitar Spanyol. Nah, gitar Spanyol. Mana Neng? Emang ada gitar Spanyol di sini? Ada. Coba. Coba ada gitar Spanyolnya. Harus berdiri dulu. Baru kelihatan diri. Punya teteh. Ya kita pulang sana yuk. Itu baru sedikit dapatnya. Iya. Aduh, sahabat. Lewat sini aja. Aduh. Awas, licin. Tuh, sahabat, mobil dugan. Basah. Iya, basah, Neng.
Belesek. Enak yang ngebelesek atau teh? Karena gitar Spanyol mah ngebelesek, ah. Ya Allah. Sok neng duluan. Biar kelihatan gitar Spanyolnya. Kan sengaja. Tuh, sahabat. Biar kelihatan gitar Spanyolnya. Disepil, sahabat. Disepil. Enggak. Nanti sahabat pada ngaca liat. Ngiler langsung. Sok itu turun. Iya. Aduh, duh, pegat. Teh bedung paus. Burat kumujur, sahabat. Langsung aniprek. Langsung aniprek. Kita guloknya mana guloknya? Itu imetan. Dia deh, wah. Aduh. Astagfirullah. Burat kumujur. Kumujur, ah iya. Nah, sahabat. Nah, gitu kalau orang ininya. Bujurnya gede, mah. Jadi burat kumujur. Bujur lebih lagi yang jatuh duluan. Teh bujurnya, yang duluan merasa. Awas. Duluan mendaratnya bujur. Tuh mau cuci kaki di sana tuh ada air. Ih, basah kan bujur ke jeroh. Tuh. Basah. Basah sampai dalam. Hah? Nah. Basah. Kan enggak ada airnya barusan. Ada. Atau kan basah jukut. Oh, jukutnya basah. Rumputnya basah. Ampun, alus apa? Tuh. Lupa. Gini nih kalau pakai ini mah. Coba tuh, copot. Dimasukin aja ke ini. Mau cuci kaki enggak? Apa mau di sana? Sana aja tuh. Oh, nanti juga kotor lagi ya? Aduh. Ada tragedi barusan, sahabat. Aduh, hek licin ini mah, weh. Entar dulu, Neng. Entar dulu. Awas ah. Set. Awas ah. Sok. Sanda. Aduh. Tuh, tehannya enggak bisa naik nih. Iya, Teh. Bisa naik. Bedog lah kalau coba. Iya. Awas, Neng, enggak gelutuk deh. Maaf. Pegang dulu. Bisa tuh, bisa. Bisa, bisa. Tidak bujur, sahabat. Aduh, 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 aduh. Meronang, sahabat. Aduh. Aduh. Ada kelapa masih muda, sahabat. Ih, seger ah. Masih muda nih. Ada yang itu tua tuh. Ada di sebelah sini. Keur naik mana, Ge? Ada traje. Pau. Pijat jatuhnya. Heeh. Jatuh nyungsep. Beloknya mana? Iya. Ah, pulang. Lewat sini. Dan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, basah. Oh, basah bujurnya, sahabat. Basah ke dalam-dalam, Cina. Ke dalam-dalam basah ini. Dan ini mah sebelum ke kota enggak sebuhai ini, dak? Oh. Iya. Iya, pulang dari kota teh lebih bohai, sahabat. Dikasih makan apa itu, Tani? Bancet. Bancet. Itu lagi diet, Kak. Hah? Jangan diet, Teh, udah emang berat, segitu. Berat badan Tani berapa? 63. Hah? 63, Nenggi 68. Oh, Neng 68? Masa? Iya, benar. Awak kecil gini 68? Ya, mungkin. Nggak tahu deh. Hah? Nggak tahu. Menang mah gede itu, Mureneng. Apa gede apa? Apanya? Gede itu, Mureneng. Gunung. Aduh, gede gunungnya, sahabat. Mesek. Coba tuh duluan. Kamu penutupan dulu. Iya. Itu mikrofonnya. Ah, mau bukan barusan. Atuh. Dadah, oh, dadah. Oke, sahabat. Aduh, ini teh ngevlognya hujan, sahabat ya. Terima kasih banyak buat sahabat semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata abadu yang kurang berkenan ataupun tingkah laku abadu yang kurang baik. Mohon dimaafkan, sahabat ya. Akhir kata dari abadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.